Assalamualaikum geng. Berjumpa lagi saya Beto dalam vlog turun ke stadium. Kali ini perlawanan malam ni 18 bulan 6 2022, kita akan bertemu dengan pasukan yang boleh kata musuh tradisi kita, iaitu Negeri Sembilan FC. Boleh digelarkan sebagai Kaning Derby lah. So perlawanan akan berlangsung pada 8 suku. So kita dah sampai kat stadium, beli tiket, tapi tiket dah habis. Dia bagi rubber band gelang macam ni lah. Consider macam kau gantikan sebagai tiket lah. So pada malam ni kita bersama lagi dengan brother John Lan kita. Dah tak sabar nak tengok game Melaka selepas kita dah layan beberapa minggu pasukan Harimau Melaya kita yang berjaya layak ke Piala Asia setelah 42 tahun, guys. So sekarang misi nak mencari air, nak pasangkan tekak, dan tinggal menjerit dalam stadium tak ada air. Woi, kacau geng. So jom kita cari air. Atras Nogori, tu dia. Atras Nogori, Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Ada lambang dia tu, nama tadi tua. Lalu nak beli tiket tadi, nampak lah diorang buat ni juga. Buat apa? Chance? Comment sikit game ni. Aku nak komen. Comment sikit game ni. Pandangan Cik Nas tentang game derby Daning ni. Pandangan saya kan? Sebab banyak pemain national team dalam Negeri Sembilan ni. Ada berapa player? 2 player ke? Saya MVP dengan K. Jones. Dengan Shihan. Shihan. K. Jones injured kan? Jadi dengan K. Jones. Rasa game malam ni agak sengit. Saya meramalkan Laki menang 1-0. Laki menang 1-0 eh? Okay, steady. Steady geng. So ni keadaan stadium lah. Stadium Han Jebat ni tak adalah cantik sangat rumput dia. Tapi okey lah daripada lagi okey lah daripada stadium Bukit Jalil. Memang auk lah. Jadi bahan lah. Brother Lan. Ramalan. Melaka Negeri Sembilan. Melaka menang 2-1. Melaka menang 2-1. Steady. Sekarang 0-0 lagi geng. Stadium pun okey lah. Nampak macam ramai jugalah. Dah lama tak layan ni Liga Super. Dah start geng. Tak ramai tapi kami ada. Itu dia Atras Nogori 9 serba hitam geng. Ini boleh dikatakan perlawanan wajib menang Melaka. Isap kan? Ergulon main tu. Ergulon ada. Bahaya kan? Kubung dia.
Sorry, dah tak puas hati pula. Dah datang tempat orang. Okay geng, itu dia kesudahan lawanan derby antara Melaka United dan juga Negeri Sembilan. Orang kata apa? Naning derby. Lawanan ni memang setiap kali memang akan jadi sengit lah, sebab dua-dua negeri ni orang kata jiran tetangga. So dalam perlawanan tu Melaka United mendapat perolehi peluang keemasan lah juga orang kata pada separuh masa kedua, yang orang kata ini chance yang boleh mengubah keputusan. Yang pertama menerusi Sony Nordic, menerusi gerakan solo dia, tetapi rembatannya singgah ke Palang pula. Itu memang orang kata miss chance lah. Yang orang kata kalau gol tu memang baik lah. Dan yang kedua menerusi Ifidayo Eli Sugun, orang kata dalam dah nak habis masa dah. Tapi dia tolak bola tu tak masuk pula geng. Aduh, memang frust gila lah. Tapi itulah, lawanan berkesudahan dengan kosong sama. Dan aku puas hatilah juga dengan corak permainan Melaka United. Walaupun tempoh rehat yang lama Liga Super ni, orang kata agak menjejaskan sedikit rentak lah, rentak kemenangan Melaka United. Satu poin dekat laman sendiri, okey lah daripada apa, tak ada apa kan. Lawan dengan tim yang sekarang tengah perform Negeri Sembilan. So dapat satu mata tu, alhamdulillah lah. Dan perlawanan ni berakhir dengan agak satu benda yang aku agak kecewa lah. Tapi footage tu aku tak dapat nak record, di mana ada baling suar dekat stadium. Tapi keadaan semua dah terkawal lah, sebab ada pihak-pihak berkuasa, pihak IFRU yang mengawal keselamatan. So syabas kepada tim Melaka. Hopefully untuk the next game boleh dapat 3 point. So setakat tu je vlog turun stadium. So hopefully korang semua enjoy this vlog. Jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Assalamualaikum.